Halo, selamat siang sahabat RTV. Anda menyaksikan Lensensi Update bersama saya, Ezra Hadianto. Kedatangan vaksin corona asli Tiongkok, Sinovac, membuat optimis warga untuk terbebas dari corona. Pemerintah pun menggelar simulasi vaksinasi di Denpasar, Bali. Tindakan medis bagi peserta yang mengalami reaksi usai divaksin COVID-19 pun turut diantisipasi. Warga penerima vaksin COVID-19 harus terlebih dahulu dicek kesehatan dan wajib memenuhi protokol kesehatan lain sebelum divaksin corona. Warga pun akan kembali didata dan diperiksa kondisi fisiknya. Barulah warga akan divaksin sesuai dengan prosedur yang nantinya akan ditetapkan oleh pemerintah. Khawatir tidak semua tubuh merespon baik manfaat vaksin usai disuntikan ke tubuh, petugas pun segera memberikan pertolongan kepada warga. Antisipasi inilah yang terus dilatih oleh petugas dalam simulasi yang digelar oleh Kesdam 9 Udayana Denpasar Bali. Indonesia ini mungkin akan sedikit rumit, sehingga semoga dengan pelaksanaan hari ini bisa ada bayangan, semua bisa menyiapkan diri. Hari ini juga hadir dari Dinas Provinsi, dari Kepolisian, Rumah Sakit Kepolisian, supaya nanti kita bisa berkoordinasi sehingga nanti pelaksanaan pemberian vaksin ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Sambil menunggu hasil uji coba vaksin corona, ingat pesan ibu, selalu gunakan masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta rajin mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, RTV. Lensensi Update akan kembali hadir 2 jam mendatang. Saya Ezra Dianto. Sampai jumpa.